Ya sekarang kita seperti biasa menjalani rutinitas dalam hidup ini, memang selalu harus. Gila, akhirnya kita punya acara, men. Piap. Ngapain, men, Om? Saya itu man ngobrol, silaturahmi aja. Sama juga. Tutup deh! Salam olahraga! Apa sih? Janganlah, gua enggak ngantuk. Coba tidur. Gua enggak ngantuk. Bilang coba ngantuk. Mau tidur. Sejak kan. Sekarang mengukur nih berapa senti, berapa meter? Gak tahu. Ini kita nggak bisa bayar. Abis ini mamiku diancam mamiku. Ini tempatnya ternyata enak banget, anjing. Ih, enak banget. Yang penting mah di sini emang harus udunan sih. Oh gitu. Ya. Berapa? Gua bilang lu boleh. Jangan gitu dong. Mancing-mancing. Ini tuh enggak mungkin. Apa? Enggak mungkin ini bisa terjadi. Kamu tahu Sirih Wijayanti enggak? Enggak. Oh, saya mah. Jurnal Rossi tahu? Oh, iya tahu deh. Yang banci-banci itu enggak sih? Bangsat yang banci-banci. Ini kayaknya pemain kita udah agak ini, giliran gue yang turun dah. Kayaknya strategi segitiga bermuda ya. Kita pakai formasi iklimitas aja ya. Siapa? Iklimitas yang berarti lu maju, gua mundur ya. Ya. Tambah. Tanah. Ganti. Baru mulai. Jakarta Internasional ya? Salah. Si rekaman mana ini? Ini ke Lampung. Coba tanya. Ah, mana? Ke situ Asia ngapain? Pelabuhan. Rek diimpor goblok. Goblok kan masuk ke ekspor ya. Apa ini masuk apa ini? Labuhan ekspor impor. Kalau masuk aja. Kemana kamu? Papua kan? Coba deh. Ketok dulu deh. Paling coba deh buat dulu mata lu. Oke. Udah? Sebelah kiri belum. Oh iya. Sakit lah. Siap ya? Jangan, pokoknya kalau ada apa-apa, jangan teriak. Ngerasa pusing, ngerasa mual, gak usah dipaksain nonton. Jangan dipaksain nonton. Sorry. Har? Aduh, Har. Telat ya? Tau sih? Gak tau. Oh, tenang. Kalian tahu Narni? Ah! Kaget anjing. Lu kaget. Ini ada ini. Sembuh. Mana mungkin kita tiba-tiba ngebunuh? Maksudnya apa? Motifnya apa? Iya. Mungkin motifnya karena lu enggak suka, karena lu terancam dan lain-lain. Iya, terancamnya dari sisi mana? Sayang gini ya. Pegang lu anjing. Empuk kaget, ampun kaget. Tangannya anjing kayak kasur orang kaya. Alasan lu apa? Bukanya maskernya buka.
Gini. Tutup lagi aja, tutup lagi aja. Lu lu gimana tadi kata lu? Moisturizing. Moisturizing gini, man. Kalau ini full of mischief sebenarnya. Hey, ini. Orang moisturizing ini lebih ke full of mischief. Full apa? Mischief. Ini kan gini. Goblok Tirano anjing. Mental kena psikisnya ya. Mana Tirano? Perasaan udah punah. Udah punah. Pembelajarannya buat kita, kita harus bawa minum, cuy. Eh, kalau misalkan ada sponsor minuman, boleh ya, kan ya? Boleh banget. Guys. Si. Si Hari lagi tidur tuh. Ini kita tinggal. Si Hari kan lagi tidur. Nah, kita coba kita tinggalin. Kita cari sesuatu kan guys. Kita bakal tinggalin si Hari. Jadi kita bakal tinggalin si Hari. Bakal sampai pagi kan dia tidur di sini. Sekarang udah jam 1 by the way. Sampai besok. Sampai besok aja. Ya ketika kamu pikirnya udah pasti prinsip gue ini gara-gara keuangan, which is lu. Keuangan? Kan mana? Lu timnya. Lu. Kenapa gue? Lu minta-minta terus collab, 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 nggak kita kasih, akhirnya lu berdua. Sebentar. Nanti mau gimana gue bentar? Keuangannya mana? Halo guys. Ya. Been long time dari kemarin aku enggak ikut ya. Ah, dia enggak ikut guys karena dia malas ya, malas. Keren. Alasan hujan-hujan baik lagi padahal di rumah diem. Demi Allah anjing di jalan aing anjing di Cimahi kayak gitu. Mau dibatalin aja apa gimana? Batalin lah, orang MOU-nya enggak ada. Saya sih minta Darmo keluar. Saya enggak mau tanda tangan. Maaf. Ya kalau SOD iya punya value, tapi kan ya kalau sendiri ya gestarnya SOD sendiri ya udah selamat ulang tahun gitu ya. Iya. Darmo sekarang nih ulang tahun guys. Ya. Dan kita bisa ngeprank. Yap, yap, yap. Dari gue lihat bibirnya udah agak kering. Juga gitu. Aduh. Mantap, mantap. Okay, ini Bokta okay, mantap taktiknya. Gila nih Bokta. Jadi panik gue juga. Bokta gila nih. Patut dianugerahi Grammy Award. Ya, Grammy Award. Ya, okay. Antagonis, antagonis. Perang antagonis. Masker yang seri. Tapi maafu nih, gak ada kue. Iya. Budget lah. Budget lah, itu. Bapak, makasih banyak. Tim juga, makasih. Tapi ini tetap jadi kan? Jadi ya. Maksudnya, takutnya MOU-nya gak ditandatangan juga. Iya, itu urusan belakangan. Aduh, ada lagi tapi lanjut. Ngapain kita sekarang? Ya udah kelihatan lah, Hari udah jadi cewek. Hari jadi cewek. Kelek bersih ya. Kelek bersih. Iya bersih. Itu apa namanya? Lo apa? Cuma nya Nokia Baso. Seperti di thumbnail dan di judul. Apa emang judulnya? Gak tau. Kita bakal main OVTV. Cuma di sini Hari jadi karakter cewek.
siapa tahu nanti hari ini bisa digodain ya teman-teman ya. Karena katanya di si Rio Jayanti bilangnya aing cantik. Kita lihat aja nanti kesuruhannya gimana. Dan apakah ada yang terbuat anjing? Dia aja caul. Jay, orang mana? Ujung Berung. Ujung Berung berarti wah oh, dekat. Mana dong ya? Ya gitu? Iya Ujung Berung. Kalau oh, iya. Cikadut ya? Cikadut. Berarti berapa kilometer dari Ujung Berung ke Cikadut? Ya sekitar. Oh, ini apa nih maksudnya? 5 kilometer. Nah jadi, waduh ada copyright banyak bang. Bentar mang. Mang, yang mau copyright mang. Nah jadi kita bang, punten, ya dua kali punten. Siapa? Wah pun sini. Seperti blok banget ya. Jahat kamu ya. Ah, bukan gue yang nutup, sumpah. Sumpah bukan gue yang nutup. Parah banget ya hari. Eh, si Aga nih gak mau ngedenger suara. Itu pengamen suara orang mas loh. Anjing. Ya. Gimana mau diperang? Gimana marahin tombok talu. Oke. Keren gua tuh beneran ya pada gua bingung kok ini. Gua udah di ACC tapi kok gini. Mana takutnya enggak di tanda tangan. Tadi lu sempat disuruh keluar ya, tapi disuruh lu masih keluar. mengharap untuk tetap ikut ya tadi enggak keluar soalnya lu. Iya, benar. Kenapa enggak keluar, Mu? Kenapa enggak keluar? Ya butuh duit. Pas ditanya, pas nanya kualitas kamu apa ya? Enggak ada juga sama. Iya. Padahal kan lu bisa DJ Mo, harusnya mau bilang. Ya terus saya DJ DJ. Ya enggak apa-apa kan membahas mengenai per-DJ-an. Oh. Sama kan Jepong bisa coba. Jepong bisa coba-coba yang dulu banyak gitu. Nah, gitu langsung pas marah Bokta. Pas marah tuh harusnya Bokta di depan Bokta lu gini. Gitu langsung. Wih, cabok ya. Berarti bukan prank jadi beneran ini keluarin anjing udah keluar. Tapi selamat ulang tahun Mo. Ya, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun Mo. 27 ya? 26. Oh, 26. Semoga sehat selalu. Amin. Puasa lancar? Lancar. Udah hari ke-6 tamat terus. Oh tamat. Di jam berapa tamatnya? Jam 6 sore dong kamu. Ngundang. Siapa tahu. Ya semoga sehat selalu. Amin. Diberikan rezeki Mo. Amin. Ya. Semoga makin lancar karirnya juga karir. Makin naik. Ya. Ya kembali ke masa jaya. Amin. Masa jaya. Sekarang udah nggak jaya. Apa? Intinya happy birthday buat Darmo. Terima kasih semuanya Gan Hari para kru dari kita. Ya, ini kita nggak ngasih ini ya nggak ngasih kue tapi soalnya lebih puasa. Nah, anjing memang temu modal gue. Iya emang. Nggak ngasih kue mau ide lebih mahal. Ide lebih mahal mau. Itu idenya dari gue ya. Dari gue. Gue banget. Ya gitu. Gue pisah. Gue tuh sebelumnya gue yang kontak. Enggak ingat. Kita surprisein. Gue yang gini nih bu. Gitu gue yang gitu. Nah gue pas lu gini coba. Gue yang tetep gitu gua. Wah, ini sempoa nih baru. Coba gimana so, mana coba berapa itu tuang berapa lu? Ini semuanya kecilin dulu. Yang berapa? 5x5. 5x5. Yang lebih susah, yang lebih susah. Biar oh, 275x400. 275x400 berarti 200 di sini nih. 2, 7-nya ini 7, 5. Kali berapa? 400. 400. Kali 400. Nah, kalinya gimana? Di sini 400-nya. Ini 400. Nah, terus lu pakai kalkulator dulu. Sama aja dong. Emang lu enggak bisa udahlah. Wah, ini buat apa nih? Jangan. Aduh, telat. Hari itu pemanggil T-Rex. Tapi ternyata jarak jauh ya. Ya. Ujung Berung. Jarak jauh ternyata tapi enggak apa-apalah kita tetap mengusahakan untuk Sanak Dia Express. Yap. Kita tetap profesional. Oke, kalau gitu kita cari yang paling dekat dulu, Siti Fatima sama Hadi di daerah Cimahi. Telepon dulu, Bro. Close speak. Akan diteruskan dengan biaya dibebankan kepada penerima. Siapa yang ada pulsa? iPhone halus-halus, saya pulsa ngeragen bis. Gimana?
Jangan diperparah dong anjing. Gimana? Udah kayak gitu.